Ayo apa? Lu yang Hey guys, back again in Best Friend. Sekarang kita ada di mana, Dok? Kita ada di Roti John. Roti John. Ini katanya lagi viral banget ya. Viral banget ya. Jadi tadi juga pas gua beli sore-sore, wih rame banget. Nomor antrian 24, dia baru keluarnya nomor 3 tadi. Oh, jadi tadi kita makan dulu sih, kita tinggal ya, dulu ya. Kita nungguin soalnya pasti lama banget jam ya. Lebih lah. Sekarang juga kita mau makan depan Alfa nih, kita cobain nih. Soalnya di sono tempatnya nggak ada tempat, masih buat ngantri. Oh, yep, kita cobain. Yep. Oke, nih, ini sekarang tampilannya ini yang monster nih. Kita lihat dulu. Nih, isi dalamnya. Tuh. Dia ada telur sama. Udah, kayaknya sih ada apa nih? Kayaknya ada abon kelihatan sih. Iya. Yeah. Sama atasnya ada keju. Keju. Jadi rasanya kayak apa? Kita penasaran juga nih. Hmm. Kita cobain dulu ya. Coba nih yang kata orang-orang rame, enak nih. Hmm. Tadi gua juga nanya sama mbaknya, mbak yang mana yang paling enak? Dia bilang monster katanya. Monster. Soalnya dagingnya itu katanya berasa banget. Tapi ini kelihatannya nggak ada dagingnya nih yang ujung nih. Lu ambil yang sebelahnya lagi. Oh, ada yang tengah ya. Iya. Oke. Okay. Yuk makan ya. Rotinya ini lembut. Telur biasa aja. Dagingnya daging apa ya? Tapi menurut gue isiannya agak asin. Iya. Kayak ada daging tuna juga. Kayak tuna kaleng. Tuna kaleng gitu ya? Hmm, mungkin. Ini harganya berapa sih? 40. 40. Kalau 40 ribu sih segini mahalan ya? Mahalan nih, biasa aja. Enak sih, cuman nggak ada istimewanya. Kita makannya udah kenyang. Nggak juga sih. Kalau gua kenyang banget. Aku sih. Bukan aku sih. Udah kelaparan. Hmm. Nunggunya bisa berapa lama tuh tadi? Wih deh. Tadi setengah. Tadi ada yang nunggu udah 2 jam ya. Katanya iya. 2 jam. Ya. Tapi ya begitu. Yang masak cuma satu orang. Orangnya banyak, yang masak satu orang. Kalau lagi pergi makan dia ditunggu, jadi dimatiin dulu kompornya tadi. Oh gitu. Iya, makanya jadi lama. Lagian masaknya kan juga paling sebaris berapa 10 paling gitu. Iya. Yeah. Hmm. Tapi dia mestinya ini kalau rotinya itu agak sedikit crispy ya. Itu baru lebih enak ya. Iya. Kalau ini rotinya nih seperti roti Kartika Sari yang isi keju. Nah, rotinya lembutnya begini sama. Gimana ya? Cobain lagi. Katanya biasa aja, tapi kok dimakan lagi? Iya. Ini nyemok-nyemok. Udah, kita cobain yang lain. Kita cobain satu. Yang Venom katanya. Venom, sebentar lagi filmnya muncul. Venom artinya apa, Tom? Apa? Racun. Oh. Nih, kalau ini isinya, kita buka yang tengah ya. Pakai roti juga, pakai telur juga. Terus sama keju. Iya. Dia karena terlalu banyak sausnya jadi nggak gitu jelas isinya apaan. Dicampur aduk semua. Dicampurnya. Coba ayo, cobain dulu. Ini kelihatannya hitam. Dia rotinya ini ya. Dari charcoal kelihatan. Hmm.
kering asin. Iya, tapi dengan rotinya yang lembek dan sausnya juga lembek, ini kayaknya terlalu lembek makan. Kalau gue bilang sih. Terus juga ya, kalau gue bilang karena warnanya kayak begini, gue ngeliatnya kayak makan bayam tuh. Hitamnya kayak hitam hijau-hijau gitu ya? Iya. Ini sih isinya banyakan sayur. Ya. Batonnya kol. Terus selada. Wortel. Hampir-hampir sama rasanya. Ya hampir sama, gara-gara sausnya kebanyakan. Ya kan? Ini lo bilang dagingnya ada tunanya gak? Yang ini kayaknya gak ada daging ya. Gak ada ini. Ada ini daging? Ada daging ikan. Gak jelas isinya, kecampur aduk sama saus. Iya, yang pasti ada telur. Tapi rasanya? Biasa aja. Ya, rasa mayones, rasa telur. Gitu deh. Ya, buat coba ngilangin penasaran sih boleh. Iya. Yeah. Tapi kayaknya kalau balik lagi, enggak juga ya. Pertama ngantrinya lama, harganya enggak murah, dan rasanya biasa aja. Kalau nilai lu berapa nih? 1-5? Buat dua-duanya atau satu-satu? Satu-satu. Yang model? Overall aja. Oh, yang overall. Overall. Nilainya berapa nih? Dari 1-5? Gina, jangan. 1-10. 1-10? Iya kan, kalau 10 yang paling the best. Ya, 6 deh. 6. Kalau gua sih 5 lah, misalnya. Habis sudah makan ya udah gitu doang. Iya. Buat hilangin penasaran. Oh, lu juga baru pertama kali? Baru pertama kali. Gua pikir lu udah makan. Lu makan lagi lah. Udah gua pijak-pijak tadi. Oh. Udah dong nih, gua mau cobain. Alasannya sama. Makanannya? Hah? Kita habisin lagi ya? Nah. Kok belum cobain? Biarin aja. Oke, cukup sekian review dari roti viral, roti John. Yang kita nilainya ya, biasa aja lah. Ya. Oke, until next time. Always a team for the best. Ciao. Ciao.